Saya jumpa orang Yahudi kat sana yang fasih cakap Melayu. Allah. Saya tanya, saya dekat Jerusalem. Dia kata, daripada mana? Oi, siapa cakap Melayu ni kan? Mana? Ada satu orang ni pakai kipah. Kipah ni istilah kopiah kecil tu. Ha? Kata, awak di mana ni? Oh, saya di Jakarta. Uish, Jakarta ada Yahudi eh? Ada. Kat Malaysia ada tak? Ada. Orang-orang barat sendiri kan kata orang Melayu ni dia ada satu sifat berani yang diistilahkan sebagai amok. Dia kalau sampai satu stage, dia dah hilang rasa takut apa-apa tu tak ada. Itu nature ada kat darah orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya, daripada Ustadz Muhammad Al-Amin, yang mana di sini pembahasannya sangat-sangat menarik sekali. Nah, tanpa berlama-lama guys, jom-jom kita simak videonya. Kita dengarkan bersama ya guys ya. Jangan di-skip karena ini sangat-sangat menarik sekali ya guys ya. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Min qibalil masyrik, akan ada yang menyemarakkan kebangkitan itu adalah daripada timur. Dia memang gasak bangsa timur ni tuan-tuan sekalian. 1511 dia cuba kafirkan bangsa timur ni, Yahudi dan Nasrani. And 1511 Portugis datang, semua anak kita terkata tiga belajar. Kenapa? Gold, gospel, glory dan gospel. Nak kafirkan. Kenapa nak kafirkan tuan-tuan sekalian? Sebab bangsa timur ni besok akhir zaman, dia penggerak, antara penggerak besok yang menyemarakkan kebangkitan Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dia orang tak takut dengan bangsa Arab sekarang. Orang Arab berpecah, bergaduh dan sebagainya kan? Tapi kenapa negara kita yang kecil ni tuan-tuan sekalian, maknanya menjadi perhatian. Saya kadang-kadang ke sana tu memang berlaku peperang-peperang besar macam ni. Dekat TV dia memang cerita je pasal Malaysia ni. Ini bukan saya buat cerita sebab nak claim kawan-kawan kita bagus sangat. Memang betul tuan-tuan sekalian. Saya ada rakam satu hari tu berita dia. Oh, yang membantu di Malaysia dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan ingat tak ada orang Yahudi kat Malaysia ni ke? Tuan-tuan buka nanti search kat Google, buka sekarang. Type Ustaz Amin, okey. Yahudi di Nusantara. 2012 lagi saya jumpa. 2012 lagi saya cerita pasal benda ni. Kita yang sepan Yahudi kena tangkap lah apa baru ni kan. Saya cerita 2012 lagi tuan-tuan sekalian. Saya jumpa orang Yahudi kat sana yang fasih cakap Melayu. Allah. Saya tanya, saya dekat Jerusalem. Dia kata, daripada mana? Oi, siapa cakap Melayu ni kan? Mana? Ada satu orang Yahudi pakai kipah. Kipah ni istilah kopiah kecil tu. Ha? Kata, awak di mana ni? Oh, saya di Jakarta. Uish, Jakarta ada Yahudi eh? Ada. Kat Malaysia ada tak? Ada. Dekat mana? Tuan-tuan baca kat blog saya. Saya malah nak cerita kat depan-depan ni. Kan? Tuan-tuan kan depan ni. Kat mana? Yahudi kat Malaysia tu kat mana? Kan? Jadi maknanya, dia kata ada. Kat Malaysia ada. Saya cerita 2012 lagi tuan-tuan sekalian. Kita dapat ni baru 2023, 2024. Yang orang Melayu jadi sepai Yahudi tu. Berapa itu? Tahun 2020 ke? Tapi sebenarnya, maknanya awal lagi dah memang dia ada kat sini tuan-tuan sekalian. Kenapa dia ada kat sini? Tak ada apa-apa pun kita. Masa nak ceritanya, apalah sangat kita ni tuan-tuan sekalian kan. Tapi ada yang Nabi sebut yang dia percaya. Yahudi percaya benda macam tu. Ada benda yang dia percaya. Yang kita lalai, kita tak tahu pun apa kelebihan kita ni. Kita bangsa timur tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan suka ke tak suka, kita bangsa timur. Yang dalam hadis sebut, min qibalil masyrik. Daripada sebahagian timur ni. Oleh kerana hadis ini sebut daripada Madinah, timur Madinah mana wallahu alam, mungkin Pakistan, mungkin India, tapi kita Nusantara juga adalah timur. Mungkin China, mungkin Jepun. Kan? Mungkin bangsa Jepun, mungkin bangsa China. Mungkin kita, mungkin India, Pakistan. Kan? Mungkin mana belah timur lah. Kan? Ni tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena faham di tanah wakaf, di tanah kita. Dan Yahudi tahu besok nanti akhir zaman yang menyemarakkan tu daripada mana. Saya dah cerita dah pasal kelebihan bangsa Melayu kita kan, yang bukan kita claim, orang-orang Nasrani sendiri, orang-orang barat sendiri kan, kata orang Melayu ni dia ada satu sifat berani yang diistilahkan sebagai amok.
dia kalau sampai satu stage, dia dah hilang rasa takut apa-apa tu tak ada. Itu nature ada kat darah orang Melayu. Oh. And, tuan-tuan, kalau maknanya itu yang ada pada bahagian kita ni. Darah kita ni ada-ada. Kan? Bukan yang mengamuk, kakak-kakak mengamuk kat lelaki tu bukan eh. Ini memang darah amuk ni maksudnya dia berani. Lepas tu stage dia berani. Dia lembek, kena cara dia, kan? Kena bimbingan dia pun tuan-tuan silat eh. Dia jadi orang yang maknanya tak ada siapa takut pun. Jadi kita kena faham bahawa sana tanah wakaf. Dan kita kena ada ambil tahu mengenai sana. Mula-mula kena ambil tahu, kan? Sebab bak kata hadis sahih Melayu, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal sana, kita takkan rasa sayang kat sana tu. Betul tuan-tuan, alhamdulillah kelas kita ni 7 kelas yang sebelum ni 6 ke 7 macam tu. Tuan-tuan tengok balik, dengar balik, biar kenal kat sana tuan. Apa yang ada di sana tu. Kan? Seminar muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama kita kena faham itu tanah wakaf. Okey. Benda yang kedua, iaitu mengenai satu hadis ketika Nabi SAW cerita mengenai Baitul Maqdis ni. Kan? Hadis daripada Maimunah. Jadi Maimunah berkata, bertanya kepada Nabi SAW mengenai Baitul Maqdis, dan sahabat excited nak tahu mengenai Baitul Maqdis ni. Maka satu orang sahabiah Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, afitna fi Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami, fatwakan kepada kami macam mana Baitul Maqdis tu. Maka Nabi kata, Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar, dia adalah bumi tempat di ni, bahasa nak senang faham eh. Mahsyar ni maknanya dikoyakkan dimensi untuk kepada mahsyar tu, itu bermulanya di situ. Oh. Sebab itu kenapa Nabi Isra Miraj daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, sebab dia memang dia ada dimensi benda-benda gaib kat situ. Jadi tanah berlaku pada mahsyar, nak senang faham, dikoyakkan dimensi itu untuk masuk ke dalam mahsyar bermula di situ, dan dimensi dibangkitkan juga bermula di situ. Ardul manah mahsyar wal mahsyar. Maka Nabi kata, uktuhu fasallu fihi, datanglah untuk sembahyang dekat Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pernah bincang dengan imam satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sulaynah, kan? Jadi saya kata, kan ada fatwa kata jangan datang sana, kan? Kenapa maknanya ada fatwa yang kata jangan datang sana? Ketika Israel minta negaranya itu diiktiraf, maka ketua-ketua negara Islam tak boleh nak mengiktiraf dia sebagai sebuah negara. Orang Barat, kan sebuah negara tu didaftarkan nak jadi sebuah negara, kena daftar bawah PBB, kan? Betul. Jadi orang Barat nak iktiraf, dia punya hak. Tapi kita orang Islam tak boleh nak iktiraf dia sebagai sebuah negara. Jadi kalau datang pemimpin negara, sampai akhirnya boleh mengiktiraf sebuah negara, jangan datang. Tapi kita ramai-ramai kena datang. Kan? Saya kata, habis ada fatwa beriria, dia kata, kalau kau perasan, fatwa untuk jangan datang sana, yang paling menggembar-gemburkan adalah orang Yahudi sendiri. Oh. Orang Yahudi sendiri. Tuan-tuan boleh cek. Orang Yahudi sendiri antara yang menggembar-gemburkan fatwa jangan datang sana. Tuan-tuan sekalian, ketika kalau kita menelusuri kota Baitul Maqdis, tuan-tuan akan rasa sayur dekat hati, orang Islam terpaksa menjual barang-barang Nasrani. Salib-salib, patung-patung. Saya pernah tanya Imam Al-Aqsa, apa hukum dia jual patung? Dia kata bagi fatwa di sini, terpaksa diharuskan. Sebab apa? Orang Islam hanya datang 30 ribu je setahun. Allah. Orang Nasrani lebih 3 juta. Jadi orang Islam datang, tak datang, dia sukalah. Jadi Baitul Maqdis tu kosong. Jadi orang Islam terpaksa menjual barang Nasrani itu sebab apa? Biar nak bayar cukai. Kalau tak bayar cukai, dirampas bahagian-bahagian kedai itu di sana. Sebab itu kalau pergi sana, sayur hati. Ya. Allah. And, saya pernah satu ketika tuan-tuan silat, memula datang tu kita tak tahu. Hadiah-hadiah, yang ini hadiah maknanya yang orang Yahudi ke ataupun orang Arab buat, kita tak tahu waktu tu memula, tak tahu. Kita tak tahu. Jadi saya nak beli satu souvenir, saya nak beli satu hadiah. Dia tanya saya, kau Muslim ke? Dia kata, Muslim, kau jangan beli benda ni boleh tak?
Benda ni orang Yahudi yang buat. Kan? Saya kata, oh, kan? Maksudnya, saya Muslim. Habis mana? Mana yang barang orang Islam buat? Ha ni, ni barang orang Islam buat. Oh. Kan? Tentang rasa sayu. Orang sana, tuan-tuan sekalian, kalau kita datang, suka sangat dia. Kan? Sampai dia nak bawa, yang bawa bas tu semua tidak bergaji tau, kat sana. Oh. Kalau orang datang. Kenapa dia nak orang Islam? Dia suka bawa orang Islam. Jadi kita lah sedekah-sedekah tu bagi kat dia. Dia kata, aku bawa Islam free pun tak apa. Ha, tuan-tuan sekalian, eh? Masya jadi ini Allah. Ini maknanya itu Baitul Maqdis. Jadi Nabi sebut maknanya uktuhu fasallu fihi, mana kau sembahyanglah kat sana. Berusahalah untuk datang untuk sembahyang sana. Kerana kata Nabi SAW, sembahyang dekat sana itu kelebihannya fa inna solata fi ka'alfa solatin fi ghairi, macam 1000 solat di tempat yang lain. Mengikut sebagai hadis yang lain 500 solat kan di tempat-tempat yang lain, mana besarnya solat di Baitul Maqdis tu pahalanya, ya. Kemudian sahabat kata, macam mana kita nak datang kalau tak boleh datang? Kalau dulu ada orang Rom, ara'aita in lam astati' an atahammal ilaih, eh, maknanya ada orang Rom dulu di susar atam. Macam mana? Maka kata Nabi SAW, patah di lahu zitan yusarij fihi, kau bawa minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang di sana. Eh? Faman fa'ala fahuwa kaman atahu, siapa yang bagi minyak macam dia datang sembahyang di sana. Maknanya bagi bantuanlah. Kalau dulu nak menyalakan api ni, maksudnya menyalakan api ni maknanya dengan minyak. Dekat dalam Baitul Maqdis tu sendiri dia ada satu kolam minyak zaitun. Baitul Maqdis ni tuan-tuan sekalian, dia ada 5 buah masjid, eh. Kan? Jadi orang Yahudi nak biar kita tahu masjid yang kecil depan tu je. Tapi kompleks tu semua adalah Baitul Maqdis. Dia ada 5 buah bangunan masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Allah. Termasuk kubah kuning itu sebahagian daripada Masjid Aqsa. Oh. Lepas tu mula-mula masuk dari belakang je, dah ada tempat wuduk, tempat untuk solat tahiyatul masjid. Kalau tak nak pergi depan. Tapi Yahudi nak kita tahu biar kecil tu je. Biar kalau diambil yang lain, kita tak rasa sensitif pun. Aha. And dia ada, dia panggil Masjid Qibli. Masjid Qibli tu yang kubah kelabu. Aha. Kita tengok minggu lepas kan. Tu nanya kubah kuning tu. Dia panggil Doom of Rock. Dalam tu ada batu, eh, Doom of Rock. Dan 3 bawah tanah. 3 bawah tanah ni, dia ada Masjid Marwani sebelah kiri kalau menghadap kiblat, Masjid Qadim, eh, dan Masjid Burak. Bawah tanah tu. 3 bawah tanah, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Itu semua adalah Masjid Aqsa. Maka dekat bahagian Masjid Qadim, Masjid Qadim tu maksudnya masjid yang bawah tanah yang kedua, ada telaga minyak zaitun dulu. Kan? Sekarang dah tak ada. Dulu orang bawa minyak zaitun, dia kan tuang kat situ. Jadi untuk menyalakan Masjid Aqsa ni. Siapa yang membantu kan di sana, maka macam dia datang ke sana tu. Okey? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi Masjid Al-Aqsa ni allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling dia. Jadi bukan saja sekitar Masjid Al-Aqsa. Apa takrifan berkati sekelilingnya? Jadi ulama tafsir, mufassirin mentafsir. Ada yang mentafsir Jerusalem itu, Baitul Maqdis Jerusalem. Ada yang kata Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dua sebuah negara. Kan? Macam nak senapam sekarang Palestin itulah. Negeri yang diberkati Masjid Al-Aqsa, alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Mana sampai ke Al-Aqsa, sampai apa, itu semua banyak tanah-tanah wakaf di Gaza, berbanyak masjid-masjid, yang tanah wakaf itu masjid kita tu roboh, dibom, biarkan kita bangunkan balik. Allah. Dirobohkan, kita bangunkan balik, sampai di pelik, tak apa orang Islam tak kerti serik-serik ke. Kita pun bangunkan balik. Itulah orang Islam. Baik, ya. Itu tanah kita. Dekat Gaza, dekat mana-mana tempat Nazareth, siap banyak tanah wakaf kat sana tu. Sebab dia tanah berkat, dia orang wakaf untuk buat masjid. Ini kita, itu tanah kita semua. Kemudian kaedah yang kita kena tahu. Okey, macam mana cara nak bagi bantuan? Macam mana cara nak bagi bantuan? Macam-macam caralah boleh, tuan-tuan silat ni. Tapi dalam satu hadis Nabi SAW, tak ada suara. Ista'inu ala qada hawaijukum bil kitman. Kamu minta tolong pada hajat-hajat kamu itu dengan jalan senyap-senyap. Okey. Oh. Jadi
kita boleh memilih untuk meruar-ruarkan ataupun jangan jalan senyap. And itu terpulang kepada selesa kita. Janji fikir nak bantu di sana. So ada dua cara. Satu, jalan war-warkan. Maknanya iklankan apa semua tuan-tuan silan, kan? Kena tahan, tak apa. Lawak maknanya bawa lagi. War-warkan biar orang tahu Masjid Al-Afsal tidak keseorangan. Satu lagi dengan jalan kitman. Kitman ni senyap-senyap. Buat Datuk tak tahu je, muka kering je kan, muka buat tak tahu je kan, tapi pelan-pelan kita senyap. Ini Nabi sebut wasta'inu bil kitman. And maknanya dengan jalan selosok. Jadi tuan-tuan kat sini, terpulang tuan-tuan nak buat jalan apa, tak kisah. Janji ada fikir untuk sana. Untuk membantu and, ya. Tuan-tuan nak war-war-war ke bom boleh. Soal sampai ke, kena tahan ke, kenapa, niat kita nak bantu sana. Jadi maknanya kadang-kadang yang war-warkan sangat, maknanya sampai kena tahan, kan? Kapal kena tahan, kan? Apa nama, bantuan-bantuan lori-lori kena tahan. Bukan saja bantuan, lembu korban pun ada kena tahan, kan? Nak masuk ke Gaza, kan? Allah. Pun kena tahan. Ingat lembu tu boleh bawa senapang ke? Tapi itu Yahudi, tentu Syilah ni. Kan saya kata kan, dia adalah bangsa paling penakut. Kan? Ini bukan kita sebab tak suka dia, kita buat reka cerita pasal dia. Tak, Quran saya disebut, sejarah saya disebut. Saya ada satu buku, psikologi, Jewish psychology. Dia sendiri mengakui, dalam darah dia tu ada genetik penakut. Sebab dia pernah kena jadi hamba berapa tahun dengan orang Mesir. Dia jadi mikir-mikir, dia penakut sangat, tuan-tuan silam. Dia memang darah penakut. Dalam Quran Allah sebut macam mana, ketika Nabi Musa ajak dia pergi berperang, dia kata, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kau pergi seorang-seorang boleh tak? Nanti dah menang pun panggil kami. Right? Dia suruh Nabi Musa pergi perang-perang seorang-seorang. Itu yang last kali Nabi Musa nak bahasa nak senang faham macam kecil hati lah ya. Mungkin bukan macam tu, tapi nak senang faham bahasa dia. Dia kata, dah lah, kau tak nak pergi, biarlah. Itu Nabi Musa pun ni dah lepas selamat daripada Fir'aun. Lepas selamat daripada Fir'aun, dia nak bagi Baitul Maqdis. Tapi kena perang sikit. Kau kena perang sikit je. Nabi Musa tu dah berkorban banyak benda, kau kena perang sikit je. Musa, idham anta wa rabbuka faqatila. Kau pergi seorang-seorang, kau perang, dan menang panggil kami. Innahuna qa'idun, kami duduk sini. Itu Nabi Musa kata, aduh, korang ni kan. Dah lah. Itu Nabi Musa tak pernah sampai ke Baitul Maqdis. Walaupun dia cuba bawa Bani Israel, tapi dia meninggal di luar Baitul Maqdis. Sebab dia kecil hati sangat, dah lah, ini biar. Dan Allah SWT pun, mana dia tengok Baitul Maqdis berjauh, padahal dia diperintahkan untuk bawa Bani Israel ke situ. Tapi dia mana tak dapat. Maka kemudian Nabi Musa lama, Nabi Musa meninggal. Lepas tu di sisi orang Yahudi, kubur Nabi Musa dia tak tahu. Dia cuba rampas sebanyak mungkin kubur-kubur para Nabi, kecuali kubur Nabi Musa yang mengikut ijtihad orang Islam di situ tak. Dia rampas kubur Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaakub, Nabi Yusuf. Tapi Nabi Musa dekat Jericho. Dia tak beri berebut sebab memang dia tak tahu mana kubur Nabi Musa. Pada dia Nabi Musa meninggal dekat Mount of Nebo. Mount Nebo tu dekat Jordan sekarang. Tapi Nabi SAW sebut, aku ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat Musa bersembahyang di kuburnya di Kuthaybil Ahmar. Kuthaybil Ahmar ni di Pergunungan Merah. Ada para sahabat ketika datang berijtihad di satu kubur, ada dekat gunung, kalau petang tu tersimbah cahaya matahari, dia warna seakan-akan kemerahan. Kalau ada kubur, dia tu mereka berijtihad, sini barangkali kubur Nabi Musa. Dekat Jericho. Kalau sekarang ada Jericho, ada kubur Nabi Musa. Itu ijtihad orang Islam. Tapi orang Yahudi tak ambil kubur tu sebab apa? Bagi dia tak tahu kubur Nabi Musa. Jadi orang Yahudi ni dia bangsa penakut. Dia nak jadi perang, memang dia tak berani. Jadi tuan-tuan sekalian, itu kita faham dia, kita faham diri kita. Beberapa minggu lepas ada orang tanya, orang Melayu ni kelemahannya apa? Orang Melayu ni apa kelemahan dia pula? Dia ada kelebihan, dia ada kelemahan. Betul. Orang Melayu ni kelemahan sebagai manusia tu satu dunia dia. Saya tuan-tuan silan,
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dunia TV ni dengan izin Allah alhamdulillah saya lama dah masuk TV sejak tahun 2005 lagi. Kan 2005 sekarang dah 2024 dekat 20 tahun dah. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kita di train forum macam mana dia punya etika. Okay. Syarahan macam mana? Kalau tanyalah ustaz macam mana? Dulu ada program banyak lagi lah. Program-program usrah lah apa semua dengan izin Allah saya pegang. Jadi kalau forum etika dia, kita tak boleh bantah rakan ahli panel. Kita tak boleh bantah rakan ahli panel eh. Maksudnya kita diam je lah kalau tak setuju. Okey. Debat lain. Jadi saya faham benda tu. Jadi kalau dalam forum orang sebelah ni mungkin ada berkata yang mungkin saya tak setuju, saya akan diam. Kecuali beberapa hal. Antaranya adalah kalau dia kata orang Melayu ni malas lah, tu saya akan bangkang. Minta maaf saya tak setuju. Kan? Malas soal kemanusiaan. Saya dah pernah pergi banyak negara dengan izin Allah, hatta Palestin sendiri. Saya tengok orang Yahudi tu malas pun banyak. Orang Yahudi yang minta serkah pun ada. Tak usah cakap lah orang Melayu ni malas. Tak, itu sifat kemanusiaan. And, kenapa kita nak gembur-gemburkan bahawa oh kita ni pemalas, tak? Itu sifat kemanusiaan. Yang masalah dia, orang jatuh ke zon selesa. Zon selesa dia akan jadi malas. Atau orang Yahudi pun dia zon selesa, dia jadi malas. Bukan Melayu itu. Ini maknanya sebab kemanusiaan. Pecah ada satu orang pesyarah, dia pesyarah kata orang Melayu bangsa pengkhianat. Saya tak setuju. Bangsa pengkhianat Arab, Quran sebut benda tu. Orang Melayu tak. Sifat kemanusiaan, ya ada khianat. Tapi bukan main kita, kelemahan kita di situ. Kelemahan kita ni, perasaannya memang orang Melayu ni lembut. Jadi oleh kerana dia lembut, perasaan dia ni banyak sikit lah. Nah, sebab itu antara orang Melayu yang kita jangan sampai jatuh ke negative way perasaan. Kalau bicara mengenai perasaan, vocab kita terlalu banyak. Cinta, sayang pun hati, cinta, sayang, suka, gairah. Cinta pun banyak istilah dia, vocab dia. Benci, macam-macam jadi benci ada. Benci, tak suka, menyampah, banyak macam-macam benci ada. Vocab dia kita, benda-benda berkaitan perasaan tu, mana jangan sampai jatuh ke negative way. Dan sebab benda-benda perasaan itu jugalah, maka sebenarnya kita ni datang yang mengislamkan kita bukan Nabi pun, pendakwah. Pendakwah je pun, kita jadi Islam. Sebab apa? Dengan akhlak, kita rasa sayang, kita boleh ikut. Itu kelebihan kita. Tapi kadang-kadang dia boleh jatuh ke negative way. Nah, tu kita kena belajarlah satu hari nanti khusus khas mengenai mengawal emosi jangan jatuh ke dark side ataupun sisi gelap. Sebab dia terlalu perasaan sangat. Bila perasaan sangat, memendam dah mengata orang. Mengumpat pula. Jadi hasad dengki, jadi mengata-ngata. Itu orang Melayu dia benda-benda emosi itu memang, tapi positif dia bagus. Kita mudah kesian jadinya. Jadi kita memang nature orang yang lembut sebenarnya. Orang yang lembut, tetap sekalian, dia boleh dijadikan keras. Air ni lembut, dibekukan boleh jadi keras. Tapi kalau naturally batu yang keras, nak jadi lembut tu susah tau. Bertahun-tahun kena titis air baru lekuk sikit. Ini lembut, anytime boleh jadi keras. Itu orang Melayu. Kalau orang yang keras, nak jadi lembut susah. Itu orang belah-belah. Belah-belah tengah sana kan. Nak jadi lembut dia bukan mudah. Nabi datang pun tak beriman. Nabi tunjuk mujizat, tak beriman lagi. Kita tak usah Nabi. Pendakwah datang pun beriman. Itu kelebihan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Kita ni jangan leka lah guys ya. Sebab ya kan, kata Ustaz Alamin tadi, Yahudi sudah masuk Malaysia dan juga Indonesia. Dan yang disampaikan oleh Ustaz Alamin tadi, bahwasanya bagaimana kita yang menyikapi diri kita supaya kita itu lebih hati-hati seperti itu ya guys ya. Dan punya keinginan juga untuk sholat di Masjidil Aqsa. Kalau tidak ada keinginan untuk sholat di sana, ya kan, maka berkeinginanlah atau berniatlah untuk membantu orang-orang yang di sana ataupun kebutuhan-kebutuhan, keperluan yang ada di sana, macam itu ya guys ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada Ustaz Muhammad Alamin pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.